Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua sahabat-sahabat, adik-adik semua yang dikasihi oleh Allah? InsyaAllah pada hari ini kita akan berbicara tentang topik cinta. Tetapi bukan sebarang cinta, kerana cinta yang kita akan bincangkan dan bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan cinta yang maha tinggi, cinta Allah yang maha pengasih. Cinta kepada Allah antara satu perasaan yang kita boleh rasakan di dalam hati kita yang sangat membantu kita di dalam kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Cinta kepada Allah yang akan membuatkan kita redha dan kita pasrah terima dengan segala ketentuan daripada Allah. Cinta kepada Allah akan membuatkan kita sentiasa berasa bersyukur dengan segala pemberian dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana itu Allah menyifatkan orang-orang yang beriman ni sebagai golongan yang mencintai Allah. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa daripada kalangan kalian yang berpaling daripada agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang mereka ini mencintai Allah dan Allah juga cintakan mereka. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga golongan yang mana mereka ini akan merasai kelazatan kemanisan iman, iaitu yang mana orang-orang yang boleh merasakan yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain daripadanya. Jadi syarat nak kita mendapatkan, kita rasakan keseronokan, keindahan dalam beragama, kemanisan dalam iman kita adalah kita mesti kena kasih dan cintakan Allah Subhanahu wa Taala. Dan bila kita mencintai Allah Azza wa Jal, maka tak boleh tidak dia mesti kena cintakan kepada Rasulnya. Sebab tu dalam episod kali ini kita akan bincangkan tentang cinta Allah, dan episod yang akan datang kita akan bincangkan tentang cinta kepada Rasulnya. Kita mesti kena follow Nabi kita. Kita mesti kena ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wahyu daripada Allah. Allah tidak menyampaikan wahyunya direct kepada kita, tetapi melalui Rasulnya. Jadi bila kita taat, kita ikut Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga sebagai salah satu tanda daripada kita mencintai Allah Azza wa Jal. Bila kita nak beramal, kita mesti beramal dengan amalan yang sahih yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Barulah kan, barulah betul kita sayang dan cinta kepada Allah. Kalau kita kata kita sayang pada mak dan ayah kita, mak ayah kita suruh kita beli sayur tapi kita degil, kita tak mau buat, itu dikira sayang kepada mak ayah kita ke? Tak kan. Kalau kita sayang pada mak ayah kita, kita kata kita sayang pada mak ayah kita, tapi kalau mak ayah kita suruh kita tolong sikit, mak ayah kita suruh kita belajar sikit pun kita tak nak buat, kita lawan, kita bantah mak ayah kita, macam itu kita kata sayangkan kepada mak dan ayah kita? Of course tak kan. Jadi mesti kalau kita nak kata kita cinta, maksudnya kita mesti penuhi kehendak orang yang kita cinta itu sesuai dengan landasan syarak. Tak bolehlah bila kita atas alasan cinta kita buat apa sahaja, kita langgar agama Allah, kita langgar perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dia mesti yang pertama sekali kita dahulukan Allah dan Rasulnya mengatasi perkara-perkara yang lain. Mesti kena ikut jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu, iaitu orang-orang yang beriman, sekiranya kalian katakan kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikut jalan aku, arahan aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ada para sahabat yang dia kata disayang kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Ini sebagai parameter
bukti kalau kita nak kata kita sayang Nabi, kita kena ikut Allah. Kita nak kata kita sayang Allah, kita kena ikut jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So ayat ini dipanggil sebagai ayatul imtihan. Ayat imtihan ni maksudnya ayat ujian, yang mana Allah nak uji hati-hati orang-orang yang mendakwa diri mereka ini cintakan Allah. Siapa yang betul-betul mengikut sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam segenap perkara, dalam ibadahnya, di dalam suluknya, di dalam akhlaknya, di dalam kehidupannya, maka itulah tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Siapa yang berpaling, yang ingkar, yang anti, yang menolak, maka dakwaan mereka itu semuanya adalah dusta belaka. Dan orang-orang yang dakwaan, orang yang beriman, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul jujur, yang sayang kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang insya-Allah akan memberikan manfaat kepada dirinya. Walaupun mungkin daripada sudut amalan itu ada kekurangannya ataupun ada keuzurannya, tetapi setidak-tidaknya dia telah menunjukkan kecintaan yang tulus ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Kerana itu dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, ketika datang seorang lelaki ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bilanya akan berlakunya kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu dah siapkan untuk hari kiamat yang engkau tanyakan itu? Tapi lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, ma a'dadtu laha kabirun kabir salatin wala sawmin illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Dalam hadis riwayat Tirmizi dinyatakan tambahan sikit, iaitu, "Ya Rasulullah, aku ni tak apa banyak sangat amalan aku. Salat pun tak banyak, puasa aku pun tak banyak. Tetapi aku ini memang sayang dan cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabb wa anta ma'a man ahbab." Manusia itu akan bersama dengan orang yang ataupun dengan sesiapa yang dia cintai, dan kamu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kita tengok hadis ini. Dan apa lagi yang lebih menggembirakan kita selepas daripada hidayah Islam, selain daripada hidayah cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya? Kita kena pas ujian ini. Kalau kita tak pas ujian ini, maka bagaimana kita nak melepasi ujian-ujian lain yang mungkin lebih dahsyat lagi di dunia ini? Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita masih lagi di dalam topik membincangkan tentang kecintaan Allah Azza wa Jal. Sama ada kita cinta kepada Allah ataupun Allah cinta kepada kita. Tadi kita dah bacakan antara ujian untuk nak menentukan parameter kita sejauh mana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan kita follow sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan meraih cinta Allah, dan juga itu juga boleh menzahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ujian yang besar lagi untuk mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal dalam bab hawa nafsu. Dalam bab hawa nafsu ni kita selalu fail. Kita tahu apa yang mungkin kita lakukan itu salah. Kita tahu mungkin bila kita buat benda ni memang kita dah abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap langgar juga. Kita tetap ikut juga hawa nafsu kita ni. Kita tetap ikut bisikan halus daripada syaitan dan iblis ini. Itu akan membuatkan kita sangat-sangat rugi. So Allah ciptakan hawa nafsu ini sebagai ujian bagi kita. Bila hawa nafsu ini, dia akan tarik kita ke arah benda-benda yang tidak elok, ke arah perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah ujian kepada kita. Kalau betul-betul kita sayang dan kita kasih kepada Allah, maka kita boleh atasi segala cabaran hawa nafsu itu walau susah. Tengok, kalau orang kata cinta kepada manusia kan, cinta kepada manusia ni, tengok ungkapan-ungkapan ni, lautan api pun sanggup kita redah, apa nama kaca yang tajam pun sanggup aku pijak.
Maksudnya kononnya kita nak kata apa sahaja sekalipun kita sanggup lakukan demi insan yang kita cintai. Itu ungkapan-ungkapan yang kita dengar daripada orang yang sedang mabuk di dalam bercinta, kan? Tetapi dalam bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak suruh kita nak pergi berenang tujuh lautan. Allah tak suruh kita mandi tak basah pun. Allah tak suruh kita tak tidur, nak tidur tak lena, atau buat apa-apa perkara yang memudaratkan diri kita, menyakitkan diri kita. Tak. Allah cuma suruh kita lawan hawa nafsu kita untuk nak ikut perintah Allah. Contoh, kita ni susah sangat nak solat, nak bangun solat subuh, nak tunaikan solat lima waktu. Ya Allah, kita rasa macam beratnya hati. Kita kadang sibuk dengan kerja itu dan ini. Kita tahu kita buat salah, tapi kita tak boleh nak atasi ataupun kita nak lawan. Semalam ustaz baru bertemu dengan seorang yang dia cakap dengan ustaz, dia menangis. Dia menangis sebab dia kata, sebab bila jumpa tu ustaz hadiahkan dia buku. Ustaz hadiahkan dia buku ustaz, buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling sempurna pernah dilahirkan. Dan ustaz juga hadiahkan dia buku tentang petua rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. So bila dia bercakap dengan ustaz tu, dia menangis. Sebelum dia menangis, dia cerita, dia kata, terima kasih banyak-banyak, saya lama tak baca buku, saya lama tak apa ni solat. Allah berikan kepada saya rezeki, Allah berikan kepada saya bermacam-macam, tapi bila Allah dah berikan kesenangan kepada saya, saya hanyut. Tiba-tiba saya rasa macam, kalau aku tak solat pun Allah tetap bagi aku rezeki, buat apa aku solat? Lama-lama dia kata, bila dia tengah sibuk dengan kerja dan sebagainya, dia pun abaikan solat subuh, solat asar, solat zuhur. Dia dah tak rasa benda tu bersalah, sebab dia rasa macam walaupun dia tinggalkan benda-benda itu, tapi Allah tetap kurnia kepada dia rezeki yang banyak. Ini sebenarnya istidraj. Yang dia tak faham, tak apa, ustaz nasihatkan kepada dia slow-slow. Tapi solat cuba jangan tinggal. Sebab Nabi kita SAW tak pernah tinggalkan solat berjemaah bersama para sahabatnya, di masjidnya. Walaupun ketika Nabi dah nazak, Nabi cuba juga nak pergi ke masjid walaupun tak mampu. Nabi minta juga para sahabatnya untuk papah baginda pergi ke masjid walaupun Nabi pingsan ketika dipapah. Nabi tak pernah tinggalkan solat. Jadi kita cuba at least jaga. Nabi tak suruh kita paksa diri kita nak solat sebanyak mungkin, nak buat itu dan ini. Tapi Nabi just suruh kita jaga sikit waktu kita, disiplin kita, solat kita tiang agama kita. Itu Allah nak uji kita. Walaupun kita rasa berat, kita rasa malas, kita rasa ini itu ini, tapi kita tetap, bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masuk dan kita tunaikan solat kita kepada Allah. Allah nak uji kita. Adakah anak-anak kita, Allah nak uji kita, keluarga kita, harta kita, kesenangan kita ni semua melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah berfirman, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Adakah ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-maramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta-harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu risau dia akan terlepas, rumah-rumah yang kamu seronok tinggal ni, semua ini kamu lebih suka, kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasulnya dan juga berjihad di jalannya? Maka orang-orang yang meninggalkan salat, hakikatnya mereka ini diuji. Ada ujiannya. Orang-orang yang berzina, minum arak, buat apa sekalipun dosa, mereka ini semua dalam ujian masing-masing. Tapi sebagai orang yang betul-betul beriman, takkan boleh tak ada langsung sikit perasaan nak kembali pada Allah, cinta kepada Allah. Bila dia menangis, saya tahu hati dia sebenarnya masih lagi ingin kembali kepada Allah. Tapi
kelemahan dirinya yang terlampau mengikut hawa nafsunya itu, terlampau mengikut bisikan syaitan itu kuat. Kita perlu kuatkan inner sight kita untuk kita melawan bisikan-bisikan halus tersebut, untuk kita nak lawan hawa nafsu kita tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Orang yang beriman itu ada tiga peringkat. Yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali, adalah orang yang paling sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini adalah orang yang sentiasa menjaga perkara-perkara sunat. Orang sebegini adalah orang yang menjaga amal ibadah yang wajib. Orang sebegini adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang Allah tidak suka, sama ada benda yang makruh ataupun benda yang haram. Ini adalah sifat dan ciri-ciri para anbiya dan orang-orang yang insya-Allah mengikuti jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Level yang bawah sikit, level yang kedua adalah orang-orang yang kita kata bersederhana, cintanya sederhana, amalannya sederhana. Mungkin dibuat amalan-amalan yang wajib, ditinggalkan benda-benda yang haram, tapi dia tidak begitu eager ataupun nak tambah amal-amal sunat, amal-amal salih yang lain. Ini kita boleh dapati dalam ramai umat Islam. Dan level yang lebih bawah, level yang ketiga adalah level orang yang kecintaan dia tu ada masalah, ada rongga-rongganya. Orang-orang yang culas di dalam melakukan kewajipan, yang sering melakukan perkara-perkara yang haram, yang selalu membazirkan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. So mereka ini merupakan pengikut hawa nafsu, dan mereka yang juga lalai daripada kalangan umat ini. Sedangkan orang-orang munafik, ini tak payah masuklah dalam catatan. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang hati mereka ini tiada sekelumit pun kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang Allah telah firmankan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Ada di kalangan manusia yang diambil selain daripada Allah ni sebagai sembahan, sebagai sekutu, yang mereka ini mencintai sekutu-sekutu itu kononnya sama dengan Allah. Sedangkan orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak bincangkan tentang apakah faktor, yang terakhir ni kita nak bincangkan tentang apakah punca-punca, asbab-asbab yang boleh memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, saya sebut ringkas, kita ikhlas ibadah kita, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa dia? Kita selalu membaca Al-Quran, kita tadabbur, kita hafal Al-Quran, kita luangkan masa kita bersama dengan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah siang dan malam. Setidak-tidaknya kita jaga zikir-zikir penting yang Nabi kita selalu amalkan, Nabi kita ajak kepada kita. Zikir pagi, zikir petang, sayyidul istighfar, istighfar, zikir lepas salat. Itu antara benda yang at least kita cuba jaga. Yang keempat, sentiasa kita jaga solat lima waktu di rumah-rumah Allah, ataupun kita sentiasa jaga solat lima waktu berjemaah. Yang kelima, banyakkan kita berinfak, kita menyumbang ke dalam perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Yang keenam, kita sentiasa melazimi halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu, ataupun yang sering memperingatkan kita supaya kita ini kembali kepada agama Allah, yang menambahkan ilmu,
kalau kata kita tak mampu nak hadir secara fizikal sekarang, setidaknya kita ikuti kelas-kelas pengajian online yang ada. Apa-apa yang boleh membuatkan kita ini berdamping dengan ilmu, berdamping dengan amal kita. Yang ketujuh, bersahabatlah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang boleh memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita, yang boleh menjauhkan kita daripada amal-amalan yang fasik, amal-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu ni, kita ni umpama kita ni adalah macam cerminan kepada kawan kita. Kita akan biasanya bersahabat dengan mereka-mereka yang sekepala dengan kita, mereka yang satu ada ciri-ciri sifat-sifat yang berkongsi dengan kita. Itu baru kita akan berasa selesa. Kita tak berkawan sangat dengan orang-orang yang tak kena kan, tak ada chemistry itu dengan diri kita. So carilah orang-orang yang baik daripada kalangan sahabat-sahabat kita. InsyaAllah dia akan memberikan implikasi yang positif dalam hidup kita. Yang kelapan, selalulah kita berbuat baik kepada siapa-siapa pun. Kita nasihatkan mereka, kita baiki, kita tambahkan kebaikan. Ini semua bila kita buat benda-benda baik ini, mudah untuk nak kita kembali kepada Allah. Allah akan sayang kepada kita. Kita akan dapat meraih kasih sayang daripada Allah kalau kita lakukan perkara-perkara ini. Yang kesembilan adalah kita sentiasa bersabar dan juga kita ni redha dengan segala ketentuan daripada Allah. Walaupun ianya barangkali sangat memeritkan, tapi kita belajar untuk nak bersyukur, kemudian kita redha, kemudian kita sabar. Jangan sesekali kita kufur. Dan begitulah, kalau kita boleh jaga, Allah akan sayang kepada kita insya-Allah. Banyakkan buat amal-amalan yang sunat, Allah akan sayang kepada kita. Jangan hanya kita buat benda-benda yang wajib sahaja. Ingat, zikir kepada Allah, zikir yang paling baik adalah kita selalu berdamping dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran walaupun sedikit daripada masa seharian kita insya-Allah. Sekarang ni semua ada di hujung jari. InsyaAllah tak ada alasan untuk nak kita berasa susah untuk kita berdamping dengan Al-Quran, berdamping dengan majlis-majlis ilmu insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja dulu episod untuk kali ini. Ustaz doakan kepada semua orang supaya kita semua dapat meraih cinta daripada Allah dan Allah juga mencintai kita. Sampai kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Apa episod akan datang? Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.